Jika pas takbir Kelantan kaya melombong dan di bumi. Okey, jika pas terus takbir Kelantan kaya melombong dan di bumi. Nah, soalan saya mudah saja. Dan di bumi datang masa pilihan saya juga tuan-tuan. Siapa yang syaitan bisu? Siapa yang syaitan bisunya? Membawa saya kepada poin nanti kejap di ujung ni, kita akan cerita bagaimana PAS di Penang, di Pulau Pinang, dia nak hapuskan, nak buang pegawai kerajaan penjawat awam. Kita akan cerita sebentar lagi. Baik. Saya akan bermula dengan yang pertama sekali, itu pesanan tadi, 3R, elakkan daripada perkara tersebut. Kita seterusnya bercerita pula tentang isu Kelantan ni tuan-tuan. Ini menarik ni sikit. Saya terbaca satu artikel ni. Artikel ni menyentuh tentang nadir bumi. Rare Earth Element, REE. Rare Earth Element nadir bumi ni, dia bercerita tentang apa? Ni Amar kata, Timbalan Menteri Kelantan kata, Menteri Besar Kelantan. Jika PAS takbir Kelantan kaya melombong nadir bumi. Okey, jika PAS terus takbir Kelantan kaya melombong nadir bumi. Nah, soalan saya mudah saja. Nadir bumi datang masa pilihan saya je, tuan-tuan. Nadir bumi, dia baru wujud masa pilihan raya. Sebelum ni tak ada nadir bumi. Ataupun perkataan nadir bumi, rare earth element ni ada sekarang. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada, tuan-tuan, nadir bumi. Saya tanya soalan ni pada tuan-tuan ni. Sebelum ni tak ada. Tiba-tiba masa nak pilihan raya, tiba-tiba ada rare earth. Tuan-tuan, 30 tahun dah pas minggu merintah. Bukan baru sekarang. Kan? Ni dia bercakap macam dia pembangkang. Dia kata apa? Kelantan akan menjadi kaya raya dan makmur jika PAS terus memerintah negeri itu dan mengeksploitasi unsur nadir bumi yang nyata kaya menurut pemimpin kanannya. Timbalan Menteri Besar Kelantan Mohd Anik Amar Anik Abdullah berkata, kerajaan negeri sedang merangka laluan untuk melombong nadir bumi dinilai beranggarkan RM125 bilion. Dasar untuk pengeluaran unsur nadir bumi sudah ada di Kementerian Sumber Manusia dan perubahan iklim yang akan diikuti oleh kerajaan negeri. Kita akan berhadapan cabaran dan dalam menguruskan REE, kepakaran atau ahli profesional, dan insyaAllah lepas PRN kita akan susun sebaiknya pengurusan hasil bumi berkenaan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan. Pertama sekali, dulu masa dapat 100 juta dari kerajaan pusat, 800 juta. 400 masa zaman Pakatan Harapan memerintah. Sewaktu kerajaan Pakatan Harapan memerintah, kita nak cerita, sewaktu kerajaan Pakatan Sarapatan pula. Kelantan memerintah. Pakatan Harapan memerintah, betul lah. Pakatan memerintah 2018-2019. Lim Guan Eng daripada DAP, Menteri Keuangan pada waktu itu, bagi Kelantan 400 juta duit royalti minyak. So apa yang kerajaan Kelantan buat pada waktu itu, tuan-tuan? Dia beli, apa dia? Dia beli Mercedes. Dia naikkan gaji exco. Ada dia tolong rakyat, tuan-tuan? Ada dia bantu rakyat? Tak ada. Sebaliknya dia utamakan dulu. Ni, dekat Terengganu, isu. Masa Hadi memerintah, dia transfer tanah bernilai 8 juta pada waktu itu dengan koperasi PAS. Lepas itu dibeli oleh BN. Zaman sekarang ini Samsuri memerintah, dia jual tanah tu dengan nilai 30 juta, dia bagi premium 500 ribu. Sedangkan secara pasarannya premium 5 juta. Kepada siapa? Koperasi, NGO milik isterinya sendiri. Macam ni ke orang-orang yang boleh memerintah nadir bumi 125 bilion ni, tuan-tuan? Saya risau kalau 125 bilion ini diperintah oleh golongan ini, dia tak sampai pada rakyat. So dia kata jika PAS memerintah, maka apa, ingat orang lain memerintah tu tak akan dapat baik. Saya risau kalau PAS memerintah, dia akan jadi kembali macam dulu, membalak bersama ular mak. Kan? Ha? Membalak bersama ular mak. Tu dia. Membalak bersama ular mak, tuan-tuan. Jangan pernah terpedaya dengan pakaian-pakaian, saya kata. Pakaian tidak mencerminkan akhlak seseorang. Ya. Pakaian tidak mencerminkan iman seseorang. Jangan pernah terpedaya. Skamer pun ramai skamernya pakai jubah dan serban. Bukan saya nak hina orang pakai jubah dan serban, tak. Tapi nak cerita, skamer ni tuan-tuan, dia nak tipu kita, dia pakai jubah dan serban. Dia tak takut. Tuan-tuan, antara skamer yang besar, skamer apa? Skamer umrah. Skamer haji, skamer umrah lah. Skamer umrah antara yang besar. Saya kenal personally seorang skamer umrah. Dia kutip duit, 2-3 juta dia cabut. Dia bukan takut nak bermain agama. Kalau dia takut bermain agama, nak kafirkan orang pun dia tak berani.
Ini dengan selamba dok je dia boleh kafirkan orang. Selamba dia. Jadi tuan-tuan, sekarang ni dia nak bawa nadir bumi ni untuk kayakan siapa? Kayakan rakyat atau kayakan diri dia sendiri? Kayakan rakyat atau nak kayakan kaum keluarga dia? Bukan saya cerita Nik Amar ni, saya cerita tentang PAS. Dan saya tak nampak kalau mereka memegang kekayaan tersebut pun, mereka boleh buat perubahan di negeri Kelantan. Akhirnya mereka tak boleh buat perubahan dekat negeri Kelantan. Sebab selama ini 30 tahun PAS memerintah, kita kata, terutama recently kita kata, setelah dibuang legasi Nik Aziz tu daripada Kelantan, kita tak nampak perubahan-perubahan besar yang berjaya dilakukan oleh Kelantan, oleh PAS di Kelantan. Jadi akhirnya kalau benda tu tak boleh berubah, apa jaminan lepas ini kalau PAS memerintah lagi, mereka akan buat perubahan? Apa jaminan kalau PAS memerintah lagi, mereka boleh buat perubahan? Saya bagi contoh tuan-tuan, masa mereka menjadi kerajaan federal 33 bulan, RUU pun dia orang tak bawa. Cerita adib hilang. Apa yang mereka rebut? Jawatan. Presiden dapat jawatan duta khas ke luar negara. Kan? Yang ni dapat jawatan, yang tu dapat jawatan, yang ni dapat jawatan, yang tu dapat jawatan. Akhirnya, mana pergi cerita RU355? Mana pergi cerita hudud? Mana pergi cerita menegakkan Islam? Tapi Is, kami tak berkuasa, Is, tak berkuasa sepenuhnya. Kamu menteri ke, menteri undang-undang tu kamu. Kalau kamu ugut nak tarik sokongan, kerajaan boleh tumbang. UMNO 10 orang tarik sokongan, kerajaan tumbang. PAS ada 18 kerusi. Seorang pun tak berbunyi. Jadi bila hadis sebut tentang syaitan bisu, soalan kita, siapa yang syaitan bisu? Siapa yang syaitan bisunya? Membawa saya kepada poin nanti kejap di ujung ni, kita akan cerita bagaimana PAS di Penang, di Pulau Pinang, dia nak hapuskan, nak buang pegawai kerajaan penjawat awam. Kita akan cerita sebentar lagi.